السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني، يفقه قولي إخواني رحمكم الله ومرسى روحاتي في dimanapun anda berada mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan membimbing langkah kita sehingga apapun yang kita kerjakan baik urusan duniawi terlebih urusan akhirat kita senantiasa akan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin TV dan Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain bekerjasama dengan Robitoh Alawiyah Mataraman kini hadir dengan program kajian tematik dan tanya jawab. Hal ini adalah sebagai bentuk respon terhadap masyarakat akan antusiasme mereka dalam mengenal dan mengetahui agama Islam lebih dalam. Telah masuk kepada kami pertanyaan-pertanyaan melalui channel Rauha TV dan Instagram ataupun media-media sosial lainnya. Maka insya Allah harapan kami program ini bisa menjadi satu sarana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal tersebut. Amin. Ikhwan dirahimakumullah, dalam pertemuan perdana kita kali ini bersama Al-Fakir Alberta Rizda Abata, Insyaallah kita akan membahas mengenai pernikahan dengan tema menikah di bulan Dhul di bulan Selaw, gak bahaya tak? Nah untuk kita mengetahui bahaya atau tidaknya, telah hadir bersama kita, Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud Namun, sebelum kita menyapa beliau, sedikit Al-Faqir perkenalkan kepada para pemirsa: beliau, Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'abud adalah alumni dari Pondok Pesantren Suniah Salafiyah, asuhan Sayyidil Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan juga beliau, alumni dari Pondok Pesantren Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman pondok dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ikhwan dirahimakumullah tak perlu berpanjang lebar lagi langsung saja kita sapa beliau Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al Apa kabar, ya. Habib Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Habib mungkin uh, Habib mau menyapa para pemirsa Rauha TV terlebih dahulu. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Roh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berkat besarnya antusias daripada para pemirsa dan juga besarnya semangat dari para tim, para teman-teman berjuang akhirnya bisa terbentuk program baru untuk menjadi sarana berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Harapan kami mudah-mudahan betul-betul apa yang kita upayakan ini betul-betul membawa keberkahan dan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan betul-betul ini menjadi pintu keberkahan, pintu ridho, pintu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Dan menjadi sarana untuk bisa membahagiakan bagi Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kita upayakan ini betul-betul menjadi mafati hundil khail, menjadi pembuka dari kepada kebaikan-kebaikan dan juga menjadi penutup dari kejelekan-kejelekan. Amin, amin. Amin. Alhamdulillah, langsung saja Habib. E, sepertinya sudah menjadi satu tradisi dan bahkan satu kepercayaan di tengah-tengah masyarakat Jawa ini, utamanya masyarakat Jawa Timur Habib. Bahwasanya sebagian dari mereka masih mempercayai ada satu hari atau waktu tertentu yang bagi mereka membawa satu keberuntungan atau biasa disebut hari baik. Namun akan tetapi ada juga bagi mereka satu hari atau waktu tertentu yang mohon maaf membawa petaka atau membawa kesialan Habib. Nah seperti di bulan Dulkodah ini atau dalam istilah Jawa bulan Selo Menurut sebagian kepercayaan masyarakat, barangsiapa yang melaksanakan pernikahan di bulan ini, dampaknya adalah mengakibatkan rizki ini seret, habib. Bahkan berujung ke perceraian. Nah, ini dalam pandangan Islam, dalam kacamata syariat Islam itu sebenarnya seperti apa, habib? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد رب شرح لي ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه كولي الله سبحانه وتعالى برفرمان إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهران في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض minha arba'atun khurum Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ada 12 bulan. Di dalam kitab Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram ditambah satu lagi bulan Rajab. Nah, empat bulan ini. Yang ketiga gandeng, yang satu terpisah. Maka dalam diterangkan dalam beberapa kitab, diantaranya adalah kitab Tafsir Tobari. Orang yang melakukan amal soleh di bulan-bulan mulia tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lebih daripada bulan-bulan yang lain tapi juga sebaliknya kalau melakukan amal jelek atau dosa-dosa maka dosanya juga akan dilipat gandakan nah. dan kita sudah tahu bahwasanya pernikahan ini adalah bentuk taat pernikahan ini adalah sarana ibadah yang dengan menikah ini banyak sekali akan mendapatkan pahala-pahala yang gitu banyak yang besar yang akan diterangkan insya Allah di bab pernikahan maka apabila seseorang itu menikah dengan niat ibadah dilakukan di bulan mulia maka pahalanya akan nah, meningkat nah, juga kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu menikahi istri beliau yang bernama Maimunah binti Harith dan juga Zainab binti Jahash itu di bulan Dulkadah kalau orang Jawa bilang itu adalah bulan Selo ya. Rasulullah menikah menikahi dua istrinya itu di bulan Dulkadah dalam satu riwayat juga Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah putri tercinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di bulan Dzulqa'dah. Yang lebih itu lagi, yang lebih hebat lagi adalah ternyata di sebagian riwayat disebutkan pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu dilakukan di bulan Sofar. Padahal waktu itu orang Arab jahiliyah mengatakan bulan sofar ini betul-betul bulan sial berarti kalau sudah bulan masuk bulan sofar maka vakum semua kegiatan mereka tidak boleh pergi keluar kota tidak boleh melakukan ini tidak boleh melakukan itu karena apa bulan sial nah, orang yang melakukan sesuatu di bulan sofar berbahaya nah, ternyata dalam satu riwayat ini ya berarti Sayyidah Fatimah diriwayatkan menikah bulan Dzulqa'dah bulan Selo atau kalau enggak, di bulan safar. Hmm. juga ada tradisi ini dari dulu yaitu uh, Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW hmm. di bulan Syawal padahal orang-orang Arab Jahiliyah mengatakan orang yang menikah di bulan Syawal maka rezeki serap Oh, sama. Sama. Kemudian akan kekurangan makanan. Kemudian kalau tidak sampai meninggal dunia atau kalau tidak cerai. Sama. Ternyata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Tapi dinikahi tidak langsung di Boyong. Di Boyongnya sama Mungkin sekitar dua tahun kalau tidak salah itu dua tahun itu diboyong Sayyidah Aisyah di bulan yang sama di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Ya. Tapi bagaimana pendapat Saida Aisyah? Beliau mengatakan, Saida Aisyah, "Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syawal. Wa banabi Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha minni, kana ahdha indahu minni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah aku di bulan Syawal. Kemudian aku diboyong juga sama di bulan Syawal. Sekarang pertanyaannya, istri-istri Nabi mana yang paling banyak dapat bagian yang paling istimewa ibaratnya begitu daripada aku ternyata memang setelah Sayyidah Khadijah yang paling istimewa adalah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Nabi dan diboyong oleh Nabi di bulan Syawal oh Syawal uh, ya, sebenarnya sama gitu uh, antara tradisi dari Arab zaman dahulu dengan masyarakat Jawa yang sekarang ini. Sepertinya memang sejarah itu berulang. Ah. Okay, okay. Nah ternyata juga uh, adat istiadat itu kalau dalam kacamata Islam itu ada yang direstui dan ada yang tidak direstui. Ah. Gitu. Saya ambil contoh ada adat istiadat yang direstui oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, okay. Dulu ada orang Arab dari Yaman. Itu kalau ketemu sesama mereka itu berjabat tangan, bersalaman. Ditanya, kenapa kalian itu? Ya ini adalah adat kami, kebiasaan kami. Kalau ketemu kita berjabat tangan. Gitu. Maka akhirnya karena itu bagus, direstui oleh syariat dan dilangsungkan oleh direstui oleh Nabi Muhammad SAW dan berlangsung sampai sekarang dan bahkan disebutkan dalam riwayat dalam hadis siapa orang ketika idal takol mukminan fatasofaha ya ketika dua orang mukmin bertemu kemudian berjabat tangan maka tasa kotot dunu buhuma ini asobi ihma maka rontok dosa-dosa keduanya itu dari antara dua tangannya. Ini padahal ini kebiasaan. Ini ada adat, adat istiadat. Tapi di situ adalah bagus. Dan ini direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada adat istiadat, istiadat yang tidak direstui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya. di antaranya adalah dulu mereka itu kalau punya anak perempuan, itu sudah adat punya anak perempuan maka mereka akan kuburkan hidup-hidup kenapa? karena untuk menjaga kehormatan mereka karena di zaman itu perempuan ini kalau perang kalah maka diambil dijadikan sebagai sebagai ketawanan atau kalau enggak dijadikan budak atau kalau enggak dijadikan istri dan istrinya mereka itu banyak intinya malu mereka menjaga kehormatan akhirnya lahir perempuan daripada nanti begini dan begitu kubur Ber hidup hidup tidak direstui oleh syariat begitu bahkan ini ada adat istirah adat istiadat yang mereka anggap bagus ya mereka menganggap ini adalah bagus yaitu mereka menganggap Ka'bah ini adalah tempat suci tawaf ini adalah ibadah ini di zaman jah jahiliyah kemudian mereka kalau melakukan mau tawaf itu harus pakai yang paling bersih, yang paling halal nah, dalam anggapan mereka. Maka ketika mereka pergi mau tawaf, mereka cari rezeki yang halal. Ternyata kalau tidak menemukan rezeki yang halal, maka mereka tawaf tidak pakai baju. Oh. Itu sudah berlaku. Dan ada syair Arab yang menerangkan hal tersebut. Hah? karena kenapa? Ini nggak pantas nih. Ini kotor. Ini ini haram. Hmm. Maka ini tempat suci saya tawaf harus tidak pakai baju. Tawaf mereka tanpa baju sehelai pun. Ini adat istiadat yang sudah berlaku di Banta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak direstui hal-hal tersebut adalah tidak direstui. Ada juga dalam riwayat ini uh, riwayat uh, Bukhari Muslim mutafakun aleh ya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan la adwa wala tiarota wala hamata wala Safar. tidak ada itu penyakit menular tahu-tahu menular begitu wala tiarota tiaroh tidak ada tiaroh tiaroh itu apa sih kalau bahasa kita ini tatoyur ya apa itu tatayur? Tatayur disebutkan dalam al furuk atau anwarul buruk fi anwa'il furuk ya. Dalam kitab tersebut disebutkan fatatayuru huwa dhannu sayyi' al ka'in fil qalb wa tiyaratu <tutup> wal fi'lul murattab ala hadzal min firarin awarihi wa kilahuma haram. Tatoyur adalah persangkaan yang jelek yang ada di dalam hati. Ini kayaknya begini, ini, ini kayaknya begini. Nah, itu adalah namanya tatoyur. Tiaroh, tiaroh ini adalah pekerjaan yang di peker, yang didampakkan yang disebabkan oleh persangkaan tersebut. Hmm. Tatoyur dan tiaroh ini jelek. Ini tidak benar. Ini dilarang dalam uh, syariat Islam melalui hadis Nabi Muhammad SAW muttafaqun alaih Bukhari Muslim la adua walatiarata walhamata walasofar ya. tidak ada itu penyakit menular tidak ada itu tiaroh yang kita sebutkan tadi persangkaan jelek ya uh, bukan persangka aja ya. E, meninggalkan sesuatu karena persangkaan, hmm. kemudian hama-hama itu apa? Hama itu hewan-hewan kayak gitu ya, walau so dan so far itu bulan mereka. Kalau sudah datang bulan so far, maka mereka takut untuk bepergian. Takut untuk melakukan ini, melakukan itu dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah. Rasulullah menjelaskan. Ditanya oleh sahabat, Rasulullah jawaban yang pakai logika ini ya. Rasulullah kalau misalkan ada unta sehat, kemudian ada unta yang sakit sakit gatal, ya gatal-gatal. Kemudian onta yang sehat ini kumpul sama onta yang sakit. Kira-kira onta yang sakit sembuh atau onta yang sehat gatal? Ini kan Rasulullah bilang tidak ada itu penyakit menular. Maka Rasulullah setelah menjawab jawaban ini adalah pakai logika dan jawaban ini adalah menjaga akidah. Subhanallah. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, siapa yang pertama kali ngasih gatel? Mana adal awal? Siapa yang ngasih gatel pertama itu? Yang nulari pertama itu siapa? Allah. Yang ngasih gatel onta pertama itu adalah Allah. Berarti tidak ada tahu-tahu onta gatel tanpa kehendak Allah tidak ada. Berarti ini semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti biarpun uh, onta gatel kumpul, uh, kumpul sama yang sehat ternyata juga seringkali onta yang sehat tidak kena gatel kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban Rasulullah untuk menanggapi supaya menjaga juga daripada akidah ya, begitu. Nah, apa yang sudah menjadi satu kepercayaan di masyarakat ini Habib Bagaimana kita mengedukasi nah. Atau supaya lambat laun kepercayaan ini semakin hilang karena dampaknya kan sangat ini habis, nah. berbahaya. Nah. Jadi gini uh, kita tidak lagi bertentangan dengan adat istiadat. Banyak adat istiadat kita, Alhamdulillah kaya sekali yang sesuai dengan syariat. Dan ada juga beberapa adat istiadat yang oleh para datuk-datuk dulu, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama dulu itu diarahkan bermuatan Islami. Banyak kan? Ada pewayangan dan lain sebagainya. Iya, uh, yeah. iya. Yeah, yeah. Itu. Ada juga ternyata adat-adat yang kita sekarang sudah tidak tahu. Karena sudah dihilangkan, ada itu adat mulai dari dulu. Ada kita uh, pernah kenal namanya uh, Lebon. tahu Lebon? Belum, Lepon itu satu orang dikorbankan untuk... Untuk Jin gitu. Oh tumbal. Tumbal, gitu. ya kalau bahasa kita tumbal ya. Itu adalah kebiasaan dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Hmm. Diceritakan uh, dalam Jauharatul Iyah itu, Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah di masa pemerintahan beliau di Mesir itu Sungai Nil itu, gitu kalau nggak dikasih lebon, nggak dikasih tumbal, maka nggak akan mengalir. Hmm. Atau kalau nggak, banjir. Begitu. Harus dikasih gadis yang dikorbankan di situ. Sebagai tumbal. Nah, iya. Disebutkan di situ. Nah. Sampai akhirnya Saidina Umar, secara singkat ya, beliau kirim surat. Ditulis di surat. Bismillahirrahmanirrahim dari Umar Amirul Mukminin kepada Nil Mister. dari kepada Sungai Nil. <tulisannya, Tulisannya itu. Kemudian mengatakan, "Wahai Nil, kalau kamu itu mengalir karena kamu sendiri, ya sudah tidak usah ngalir. Tapi kalau kamu ngalir karena Allah, ngalirlah kamu." Diperintahkan kepada Amir Mesir Amr bin As waktu itu dilemparkan kertasnya ini ke sungai ini. Hmm. Setelah itu sudah tidak ada lagi tumbal. Ada nggak? Apakah cuma di Indonesia ada? Itu di daerah-daerah yang lain banyak. Cuman di dalam Islam itu tidak direstui Dan Alhamdulillah kita pernah dengar dulu itu di negara kita ini dulu ada seperti itu. Ya ada ya pernah dengar ya. ya. Ada juga tradisi kalau enggak turun hujan apa namanya itu saling cambuk itu apa namanya itu ada dulu kebiasaan alhamdulillah kita pun sekarang namanya lupa ya kita namanya sudah nggak tahu itu ada itu dulu saling apa namanya itu berarti saling cambuk saling cambuk begitu untuk turunnya hujan ternyata oleh para pendahulu pendahulu para ulama ulama kita dulu dihilangkan sekarang nggak ada sekarang kalau nggak ada turun hujan berarti ya isti, isti begitu alhamdulillah juga kebiasaan seperti contoh kalau ada orang meninggal bayar orang untuk nangis ya kan alhamdulillah sekarang sudah hilang sekarang ini kebiasaan kebiasaan ini sudah tidak ada ini adalah kebiasaan kebiasaan yang tidak baik yang dihilangkan nah untuk pernikahan ini juga sama Berarti kalau memang itu kebiasaan yang jelek ya nggak bagus maka kita arahkan untuk bisa islami kalau ternyata membahayakan akidah maka kita upayakan untuk bisa dihilangkan kalau ternyata tidak, tidak apa, apa gitu. nah sekarang pertanyaannya menikah tidak menikah di bulan selo apakah itu berbahaya bagi akidah tidak menikah itu di bulan mana saja yang penting aman silakan mau menikah di bulan selo mau di bulan sofar mau di bulan muharram hmm, ini kan kita kan di bulan muharram tidak enggak, enggak mau menikah monggo terserah boleh menikah di bulan mana saja tapi ini nanti uh, menimbulkan masalah di masyarakat. Tapi ya kalau memang menimbulkan masalah, ya jangan menikah di bulan tersebut, ya, enak kan? Uh, yeah, yeah. Tapi yang bermasalah adalah kalau meyakini di bulan tersebut kita menikah, kita akan dapatkan musibah. Ini bermasalah bagi akidah, seperti yang telah dibantah oleh Nabi Muhammad tadi. Oh, Tidak ada uh, laa dua wala tiarota, wala hamata, wala sofarti. Berarti kalau ada keyakinan seperti itu ini berbahaya. Nah, itu hindari keyakinan seperti itu terlebih eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman anak indah doni abdi bi fal bi masya. Aku Allah itu tergantung Prasangka hambaku Kepadaku Maka hendaknya dia itu Berprasangka kepadaku Terserah apa yang mau dia perasakan kan, Kepadaku hmm. Ini mas Alberta Kan e, Ada pertanyaan-pertanyaan Begini Kita beberapa kali juga ditanyai Nah itu Habib Kenyataan Hmm, kenyataan yeah. ya menikah di bulan itu loh menikah bulan itu sih okay, betul, betul. akhirnya keluarganya kacau ekonominya seret dan lain sebagainya betul kan ya yeah, yeah, hmm. sure. maka jawabannya itu sama dengan hati tadi dia sambil melakukan tapi ternyata dia itu sambil meyakini bahwasannya dia itu akan celaka jadi celaka Itulah jawabannya. Di dalam e, sebutkan dalam kitab al furuq awil anwar al fi anwar al furuq ya. Ini bukan bukan hadis ya. Walayaka dulu mutatayiru ya salamu mimma tatayyara minhu ida faalahu wa gairhu la yusibhu minhu baksun. Hampir saja orang yang tatayur ya menganggap ini dan itu punya prasangka tadi itu hampir saja pasti nggak akan selamat dari apa yang dia persangkakan. Gitu. Padahal kalau orang lain mengerjakan, tidak masalah. Tapi dia yang mengerjakan, dia pasti kena. Kenapa? Karena dia seudon sama Allah. Hmm, itu mungkin itu mungkin jawabannya. Saya mau kasih jawaban yang sedikit eh, rasional, mungkin, mungkin logika ya, mungkin ya yang saya mau tanyakan ini orang barat itu pakai selop pakai uh, kayak gitu dah enggak 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 ya. pakai ternyata juga aman-aman hmm. gitu kayak adat istihadat kita ini mereka enggak mau sama sekali antipati bahasanya ya untuk menikah di bulan Muharram di bulan apa namanya suro. Nah, padahal saya punya guru Habib, Muhammad, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini biasanya kalau datang ke Indonesia itu di bulan Muharram di bulan suro itu. Begitu beliau datang itu di berbagai tempat beliau itu menikahkan bukan satu orang empat orang lima orang sepuluh orang begitu nikah masal begitu ya dan baik-baik saja mitosnya kalah sama ah, mitosnya kalah berarti karena tidak ada men saya <tnak t français> tidak ada pikiran tidak ada suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya pernikahannya itu akan bermasalah ah, Mas Alberta dulu itu orang Arab orang Arab Arab dulu itu ada tatoyur tatoyurnya -tato -tato mereka itu begini kalau ada suara gagak di depan rumah, ada gagak bersuara di depan rumah, berarti orangnya ini akan meninggal dunia. Iya. Ya. Sama. Benar-benar. Di kita juga sama ya. Ada-ada. Di kita juga sama. Maka jangan keluar rumah, begitu. Juga ada anggapan mereka itu, kalau mau bepergian dilihat burung itu. Ketika pergi terus belok kanan, berarti boleh pergi. Uh. Kalau ternyata pergi belok kiri, jangan pergi. Berarti burung terbang itu dilihat kemana, ke kanan atau ke kiri, begitu. Maka tidak ada seperti itu, tidak ada, tidak boleh ditolak. Rasulullah Sallallahu Alaihi nggak senang seperti itu. Senangnya beliau itu ada al faal, ya. La adwa wa yujibunil faal. Kalau wa faal, kalau kalimat kalau kalimatun taibah ini Sahih Bukhari rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular kayak yang kita terangkan tadi tidak ada lagi burung-burung kayak belok kanan belok kiri terus gagak buruk. tidak ada terus yang membuat aku seneng adalah faal maka ditanya rasulullah apa itu faal faal ini adalah kata-kata yang baik kata-kata nah, dalam riwayat lain al kalimatul hasanah, al kalimat itu kalimat yang baik kalimat yang bagus begitu kita punya seperti itu, hmm. saya kasih contoh ya. Ini ee, yang dilakukan oleh orang-orang soleh, pendahulu-pendahulu kita. Tadi muda, mudah, ini mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Begitu. Amen. Ada orang, bahasanya, jawanya itu kedutan. Oh, iya. Apa itu bahasa Indonesia ini? Itu oh. ya, dia bilang langsung dapat rezeki. <laughs> apa hubungannya kedutan sama rezeki ini adalah faal ya ini adalah faal ada lagi orang yang salah kancing baju hmm, alhamdulillah mau dapat rezeki ya, ya. ini adalah mengalihkan sesuatu yang nggak bagus menjadi bagus ini faal seperti lagi contoh Saya kasih contoh contoh saja ada orang terkena kotoran cicak atau kotoran burung. Alhamdulillah dapat rezeki. Ini dapat kotoran ini. Seharusnya kan wah sial. Ya. Ini, kayaknya kau bencana ini. Kan seharusnya kan begitu. Enggak, ini dialihkan dialihkan oleh mereka fa'al. Ini alhamdulillah dapat rezeki. Hasilnya dapat rezeki. Ini namanya khusnudon billah. Ini berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau menikah di bulan apa saja monggo menerjang eh, adat istiadat enggak harus menerjang enggak harus tapi kalau yang ada keyakinan tadi kita sampaikan itu bisa bermasalah di akidah disebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid ya ini sarahnya Jauharut Tauhid ini kitab kita dibaca di pondok-pondok kita ya ini orang yang meyakini seperti itu bisa bermasalah terhadap akidah Nah, berarti kalau mau meninggalkan ya ya targul ada ada wah gitu aja meninggalkan kebiasaan bisa menimbulkan permusuhan gitu saja nah. jangan diyakini membahayakan jangan menanggapi ini nanti bisa bermasalah di akidah dan juga hmm, kalau dia meyakini seperti itu ternyata dikerjakan pasti kena ya. hmm, kita fal saja dialihkan ke sesuatu yang baik-baik yang positif positif optimis optimis insyaallah Insya Allah. Allah. Allah uh, Rasiallah Pemaparan dan penjelasan dari beliau yang sangat detail dan sangat gamblang sekali maka sesungguhnya sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan dalam kita dalam hati kita dalam kita menjalani kehidupan karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Adakah waktu yang buruk, atau adakah waktu yang baik? Maka sebenarnya semuanya sudah diatur oleh agama Islam. Saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, langsung saja Habib, saya, saya tanya, al fakir bacakan pertanyaan yang pertama. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Maaf mengganggu waktunya." Isin bertanya. Pertanyaannya adalah kejadian yang terjadi di daerah saya. Ada seorang perempuan menikah, akan tetapi si anak tidak mau dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri dengan dalih atau alasan karena ayahnya ini orang yang tidak sholat. Bagaimana hukumnya terkait hal tersebut, Habib? Sekian, assalamualaikum warahmatullah. Dalam pernikahan itu ada namanya wali. Wali itu ada urutan urutannya, yaitu orang tua. Kalau memang ada orang tua, maka harus orang tua. Kalau tidak ada, nanti kakek, kakek, bapaknya, bapak bukan bapaknya ibu. Ya. Kemudian kalau tidak ada lagi saudara, saudara laki-laki. Kalau tidak ada lagi secara urut ini ya baru setelah itu paman dan seterusnya ada urutan urutannya. Kemudian kalau memang ada namanya lagi itu eh, yang mencabut kewalian ya diantaranya adalah kalau walinya itu murtad naudzubillah naudzubillah ya bukan orang yang muslim maka dia tercabut walinya maka lompat ke wali yang berikutnya bagaimana kalau seperti orang yang tidak sholat nah ini orang yang tidak sholat ini terbagi menjadi dua ada yang tidak sholat karena dia tidak meyakini sholat itu wajib, hmm. maka hukumnya murtad itu. maka tercabut, ya keislamannya, bukan orang muslim lagi. Yang kedua adalah orang yang tidak sholat tapi karena malas, malas untuk melakukan sholat, tapi me dia meyakui bahwasanya sholat ini adalah wajib, tapi dia tidak mengerjakan karena malas. Maka orang ini adalah fasik. Ya. orang fasik pendapat yang kuat ya dalam madhab syafi'i itu tidak bisa menjadi wali oh. hmm. tapi kita punya eh, kebiasaan bagus dan ini perlu dilestarikan ya yaitu sebelum akad biasanya itu dituntun untuk tobat. Hmm. Tubna Tobna ila Allah, tubna ila Allah min jamil ma'asi wa dunum kayak gitu. Terus mengucapkan lagi syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah min jamil ma'asi wa dunum kabiriha wa sughira so, itu. Nah, itu adalah adat kebiasaan adat istiadat yang bagus. Kalau kita kasih solusi, <tuh> 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 kalau memang si anak tidak mau dinikahkan oleh si bapaknya Bapaknya suruh hadir tentu saja ya, kemudian disuruh taubat seperti itu, kemudian taukil, taukil diwakilkan kepada orang soleh, orang alim, kiai setempat seperti itu, yang menikahkan adalah orang alim tersebut dengan taukil. Kalau memang si anaknya nggak mau, tapi momen untuk taubat, momen untuk istighfar jangan dilewatkan, gitu. Mungkin begitu jawabannya. Selanjutnya Habib ada pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai bagaimana cara meyakinkan orang tua yang meyakini larangan menikah dengan calon yang bertempat tinggal di barat sungai atau yang menyeberangi sungai karena ditakutkan kelak pernikahannya penuh cobaan. Nah, ee, untuk jawabannya sudah kita kasih jawaban tadi bahwasanya kalau kita meyakini hal tersebut akan terjadi maka akan terjadi dan itu bisa bermasalah juga di akidah ya, berpengaruh kepada akidah seperti adat istiadat kita ini ada sungkur sungkuran apa apa itu berarti kalau rumah madep ke sana tidak boleh menikah dengan rumah yang madep ke sana terus ada juga yang mengatakan jilu ya jilu itu anak pertama dengan anak ketiga tidak boleh dinikah, tidak hmm. boleh dinikahkan. di antaranya ini di apa namanya di ada perbatasan sungai dibatasi rumahnya sebelah sungai sana, sungai sana. Kita sudah jelaskan kalau tidak diyakini seperti itu tidak akan terjadi. Kalau diyakini seperti itu dia terjang pasti akan terjadi karena dia seudon kepada Allah. Ya. Jawaban kepada orang tua bagaimana? Jawaban kepada orang tua dijawab dengan baik, diterangkan dengan baik. Anda meninggalkan hal tersebut tidak apa-apa, tidak mau menikah dengan orang yang berseberangan, tapi jangan meyakini hal tersebut. Kalau memang tidak mau, ya sudah, ini ada orang, tidak ada masalah sama sekali, tapi saya tidak mau menikah dengan ini. Tidak masalah itu tidak masalah, ini ya kan, ya. padahal tidak ada singkur-singkuran, tidak ada cilu, tidak ada tidak menikah dengan ini tidak apa-apa. Untuk menerangkan kepada orang tua perlu cara, ya. harus dengan cara yang baik, harus dengan cara yang halus, dan eh, perjuangan, hmm, perjuangan, karena eh, Taunya orang tua itu melihat kita itu sebagai anak kecil dari dulunya. Hmm. Tahu-tahu sekarang kita sudah gede, orang tua minta maaf ya. Orang tua biasanya semakin tua semakin kayak anak kecil. Memang begitu, kan kembali dari kecil menjadi besar menjadi paling kuat nanti kembali lagi, kan memang begitu siklusnya. Tapi anggapannya kan tetap seperti itu. Ya kita bilang dengan bahasa yang indah yang bagus yang sopan saya mau kasih gambaran ya perjuangan tapi ini ya memang kan perlu uh, misalkan biasanya orang tua kan sudah tidak boleh makan manis-manis tidak boleh makan asin-asin tidak boleh makan yang lemak-lemak kan kayak begitu tidak boleh makan terlalu banyak daging maka ada dua bahasa yang hasilnya akan berbeda. Satu bilang, Pak Ibu jangan makan ini sakit kamu nanti rumah sakit lo kapok. Nah, itu bahasa-bahasa yang seperti itu akan menyakiti. Tapi kalau diolah dengan bahasa yang lain, Bapak Ibu jangan makan ini. Ini masih banyak yang sayang sama Bapak Ibu. Ini kalau sakit nanti Bapak Ibu susah, kami juga susah. Pengen masih sehat bareng bareng sama kita ini adalah bahasa bahasa yang bagus intinya sama intinya jangan makan ini 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 jangan makan ini intinya sama tapi bahasa yang berbeda bisa menimbulkan kesan yang berbeda Gino. Gino. mungkin seperti itu kata katanya saja tapi untuk kitanya jangan meyakini kalau meyakini jadi gitu uh, kita lanjutkan ada pertanyaan lagi dari kali ini dari kang likin dari Blitar. Izin bertanya, kepercayaan orang Jawa selain tentang bulan menikah, juga ada tentang arah rumah calon pengantin. Misalnya kalau calon pasangan ke arah barat, nanti rumah tangga tidak harmonis dan akan menyebabkan banyak anggota keluarga yang cepat meninggal. Pertanyaannya, bagaimana hal tersebut menurut Islam dan bagaimana sikap kita jika orang tua meyakini hal tersebut? Nah, ini sama dengan yang kedua tadi, ya berarti eh, jelaskan dengan baik perjuangan ini. Tapi yang jelas itu keyakinan seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam seperti keterangan yang kita sampaikan. Saya mau kasih tambahan sedikit. Disebutkan kan orang-orang yang bilang begini-begini eh, ini -begini, ternyata betul begitu loh. Kalau mereka bilang itu ilmu nite ini. Hmm. Itu kita jawab, seperti yang sudah kita dapatkan dari kitab dan alhamdulillah dibantu juga teman-teman uh, tim pencari ibarat. Ya, berarti kenapa kok banyak menjadi kenyataan yang satu tadi itu karena suudon, sama Allah. Yang kedua, kenapa kok itu kok benar? Kelihatannya kok selalu benar begitu. Ternyata disebutkan bahwasanya dulu itu iblis, ya. Iblis itu setan dan semua bala tentaranya itu itu selalu naik ke langit mendengarkan malaikat. Malaikat itu enggak tahu yang gaib. Tapi mereka Diperintahkan kalau sudah waktunya tugas, dikasih kamu tugas untuk ngasih ini, kamu tugas untuk begini, tanggung tugas untuk begini Bahkan malaikat penyabut nyawa itu tidak tahu kapan nyawanya bulan-bulan ini akan dicabut, kecuali kalau sudah dapat tugas, dikasih catatannya begitu. Nah, termasuk juga hujan, termasuk juga musibah-musibah, itu malaikat tidak tahu, kecuali kalau sudah dapat tugas ketika dapat tugas itu si iblis dan bala tentaranya ini setan-setan ini naik ke langit dengar nguping hmm, disebutkan begitu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kitab Durul mangthur fitafsir bil -ma'tur imam suyuti sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Dilahirkan Maka Para iblis dan syaitan ini ini ketika mau naik dilempari pakai bintang, maka tidak bisa. Mereka begitu naik kebakar mereka, Dilempari terus. Lolos dari bintang ini naik lagi, kena lagi, kena. Akhirnya tidak ada yang bisa naik. Ini ada apa ini? Ternyata Rasulullah sudah dilahirkan, sudah ada Rasulullah. SAW. Maka yang perlu kita pahami adalah kadang-kadang benar. Karena berdasarkan pengalaman dan berdasarkan dari pendengaran para iblis itu, tapi iblis ini ngasih satu jawaban benar dihiasi dengan sembilan kebohongan. Satu benar, sembilan bohong, ibaratnya itu mancing ikan kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar, Berarti untuk dipercayai oleh para manusia bahwasanya ucapannya benar. Nah, mereka melakukan kebohongan-kebohongan. Ya, mereka melakukan kebenaran, ya. Dari informasi dari atas tadi. Ini benar. Kemudian, tapi, setelah itu sembilan, semuanya bohong. Untuk menjerumuskan. Kadang-kadang, kadang-kadang kelihatan. -kadang Kalau begini, berarti begini. Kalau begini, berarti begini. Itu, imuniten itu kadang-kadang ada. Cuman, ya itu. Eh, kita diarahkan untuk... Eh, al-fa'al al tadi berhusnudon kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti jawabannya sama dengan yang tadi jelaskan kepada orang tua dengan cara yang baik dan itu perjuangan, perlu perjuangan menjaga perasaan orang tua Iya betul nah, latihan untuk menyampaikan dengan baik, baik. <laughs> nah. lanjut di pertanyaan ya Habib Al-Fakir mau tanya umur saya sekarang sudah menginjak 27 tahun namun terkadang masih ragu belum pantas untuk berumah tangga. Apakah was-was al-fakir terlalu berlebihan? Mohon sarannya Habib, terima kasih sebelumnya. Ima, ya Wahai pemuda, siapa orang yang bisa untuk dapat eh, apa namanya mahar, maka hendaknya menikah. Begitu. Berarti siapa pemuda yang tidak punya kemampuan tapi ternyata sudah punya keinginan yang penting yang kalau bahasa kita ya kalau bahasa kita ini yang penting dia sudah dewasa secara akalnya bukan dewasa secara umurnya maksudnya sudah dia itu mau bertanggung jawab mulai mau mulai kerja begitu maka menikahlah menikah saja kalau ternyata dia itu punya kekurangan dalam segi ekonomi nanti justru Allah akan ngasih kemudahan insya Allah dengan khusrutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya punya pengalaman menarik di kota Tarim Hadromut. Perempuan, merek, perempuan di sana itu menikah umur 15, 16, 17 itu menikah. Laki-laki ini itu 18, 19, 20 itu hampir semua sudah menikah. Dan ternyata baik-baik saja. Berarti bukan dewasa itu adalah umur, tapi dewasa itu adalah akal. Begitu. Kalau bahasa orang-orang bijak yang saya dengarkan di sini biarkan supaya pikirannya itu pecah. Gitu. Kalau sudah eh, dia itu menghadapi suatu masalah dan dia itu dianggap sudah dewasa ya, dianggap eh, dia menghadapi suatu masalah nanti pikirannya akan pecah. Maksudnya adalah akan terbuka pintu-pintu solusi bagi dia. Gitu mau nunggu sampai kapan? Mau nunggu sampai kapan? Menikahlah. Kami punya banyak cerita ya orang-orang yang menikah yang sama sekali tanpa modal. Saya punya ayah, abah saya ini menikah maharnya 500 rupiah dan menikah dengan pakai sarung waktu itu dan menikah tidak punya apa-apa, tidurnya itu di kalau bahasa kita itu lincah bahasa Jawanya itu, berarti apa itu e, bambu itu, mm -mm. Ya, ranjang dari bambu itu. Kalau tidur nanti ada bekas bekasnya gitu Tidak punya apa apa, tapi abah memang punya tekad untuk bisa bekerja dan belum bekerja. Dari situ akhirnya, waduh ini perlu ini. Akhirnya mulailah waktu itu nanem terong mulai tadi nyangkul nyangkul belum bisa apa ya belum bisa oh enak kalau kalau apa ini ini pasti begini enggak enggak ada enggak punya sama sekali pengalaman kerja atau jangan lihat sekarang ya ini apa dulu ini gitu berarti enggak punya sama sekali tapi ternyata dengan niat tersebut akhirnya menikah dan ternyata tidak kurang sama sekali sampai sekarang banyak sekali. Kita dulu, kita juga dulu dibilang begitu menikah tidak punya apa-apa kita punyanya adalah tekad. pengalaman kerja tidak punya pengalaman ini tidak punya pengalaman ini tidak punya. Tapi Bismillah ternyata Allah ngasih kemudahan. Nah, semua permulaan itu sulit, semua permulaan. Tapi setelah itu dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat ngasih kemudahan yang luar biasa. Syariat ngasih kemudahan yang luar biasa. Enggak punya mahar pun pakai mahar utang boleh, masalah. Oh. Berarti kalau memang enggak punya berarti yang perlu dipersiapkan itu adalah tanggung jawab dewasa enggak ini orang ini. Tanggung jawab enggak ini. Ini kalau sudah menikah dia bisa enggak ini? Uh, berlaku baik kepada istrinya, kemudian bertanggung jawab ngasih nafako minimal itu punya ide-ide uh, untuk bekerja dan lain sebagainya ada enggak kayak gitu ya memang sebenarnya yang jadi was-was itu kadang-kadang masalah ekonomi ya, yang paling e banyak, e banyak itu ya. Iya, sebenarnya iya menikah aja dulu nanti yeah. aja gitu, yeah. Kalau kita bilang bukan modal utamanya seseorang itu bukan ekonominya, bukan. Tapi kedewasaan secara pikirannya, bukan. Bukan secara ekonominya. Kalau eh, kita ndak mungkin orang-orang seperti ini ndak perlu dalil mungkin ya. Kita lihat ada contoh gitu loh. Kita cari aja contoh sekian banyak, sekian puluh, sekian orang yang menikah tanpa modal sama sekali ya sama sekali tapi ternyata baik-baik saja dan harmonis hmm, begitu yang penting ada tanggung jawab itu ada kedewasaan itu tadi <San> selanjutnya Habib masih ada pertanyaan lagi yang eh, selanjutnya mengapa terkadang meyakini sesuatu walaupun itu tidak baik bisa berpengaruh atau terjadi sudah Oke, jawabannya sudah dari, sudah terjawab ya, itu Dari sujudan kepada Allah dan kadang-kadang informasinya dari ini saya mau tambahin sedikit ada disebutkan ya disebutkan kalau ada orang yang bertanya ya dalam kitab yaitu tahsilul murad dalam kitab Qoyatu Tahsiril Murad. Idza sa'ala rajulun akhar hal lailatu kada aw yawmu kada yasruhu lil aqd aw lin naqlah wala yahtaju ilal bayab lil jawab li anna syari' naha an itiqadi dalika wa yazajjar anhu jazran balighan wala ibrata biman yaf'aluhu. Dalam kitab ini disebutkan ketika seseorang itu tanya ya Apakah malam ini pantas untuk dipakai akad nikah atau hari ini pantas untuk dibuat boyong hmm. hari baik kalau bilang ini. tanya hari baik untuk nikah dan untuk maka seharusnya yang ditanyain nggak usah jawab dalam kitab ini disebutkan yang tanya enggak nggak usah jawab kenapa karena syariat melarang hal tersebut dan memperingatkan nggak usah nggak usah seperti itu gitu, Berarti Insya Allah semua hari baik. Jawa. Insya Allah. Jawa. Saya mau tambahi sedikit, kalau orang gara-gara uh, sesuatu akhirnya dia nggak jadi, itu namanya tatoyur. Hmm. Tapi kalau tetap dikerjakan itu udah apa? Allaham ini ya, ini ada ilmu hitungan ada ilmu hitung-hitungan yang dia itu ngitung nama dengan nama Mas Alberta hitung nama dengan nama bagaimana nama. berarti nama lakinya ini nama perempuannya ini dihitung oh. Nah, dan itu ada beberapa saya pernah dulu dapat Allah alam tapi ini katanya ini adalah hitungan cara Habib Abdul juga kayak gitu kalau namanya ini dihitung jumlahnya sekian sama ini hitung jumlahnya sekian ini maka bagus ini nggak bagus kayak begitu oh. ada yang seperti itu Allah alam ini dinisbatkan ke Habib Abdullah ada dinisbatkan ke ini ada dinisbatkan ke ini gitu maka ternyata amal daripada orang-orang soleh yang kita tahu para ulama kita bukan pernikahnya dibatalkan namanya diganti oh, Masya Allah berarti, nama ini dengan nama ini nggak cocok maka bukan pernikahannya yang digagalkan tapi namanya diganti, pernikahannya dilangsungkan sangat bijak sekali sangat bijak sekali maka, apakah itu mau melanggar adat istiadat kita? enggak bagus, adat istiadat kita bagus contoh ya, orang setelah menikah ganti nama, ada? ada, ada. Orang pulang haji ganti nama ya, ada? Ada, ada ada juga ya ini ganti saja untuk kebaikan pernikahnya tetap berlangsung namanya ganti nah, berarti itu mungkin mungkin solusi begitu itu mungkin solusi kalau memang ada orang yang hitung hitungan berarti bukanlah dengan tatoyur tadi bukan tapi dengan alfa al, begitu, wallahualam, wallahualam. Terakhir Habib, Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Muhammad Ali Maskur dari Kecamatan Keras. Menanggapi tentang kajian pernikahan di bulan Selo, seperti yang saya tahu bahwasanya dari pandangan Islam memang semua hari itu adalah baik. Jadi melangsungkan pernikahan kapanpun boleh, yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun di sisi lain, saya hidup di keluarga suku Jawa dengan adat yang begitu banyak dan aturan yang sedemikian rupa banyaknya. Kalau saya pribadi tidak mempersoalkan itu semua karena ya kita hidup bermasyarakat dan tentunya pasti membutuhkan masyarakat. Meskipun nanti kalau saya menikah pasti juga akan membutuhkan masyarakat. Jadi pastinya tetap melalui proses adat Jawa tersebut. Takutnya kalau tidak mengikuti adat Jawa timbul cemoohan tetangga yang mengaitkan sebab akibat yang telah ditinggalkan. Dan yang penting tidak meninggalkan syarat dan rukunnya ijab kabul, insyaallah pernikahan tetap sah. Seperti itu, Habib. Ya, ini ini tidak perlu jawaban karena sudah benar semuanya. Ini Allah. seperti yang kita terangkan tadi, mulai awal sampai akhir sudah dijawab, ditanyakan dan dijawab sendiri. seperti ini sudah luar biasa. Ini orang seperti ini seharusnya jadi narasumber ini sebagai bertanya. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ikhwani rahimakumullah. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak dari program ini, mendapatkan ilmu yang bisa menjadikan kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang dicintainya, sebagai orang-orang yang soleh, dan sebagai orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Insyaallah, kita akan berjumpa kembali pekan depan dalam program kajian tematik dan tanya jawab. Insyaallah kita akan hadir dengan tema Mengapa Saya Harus Mondok rahimakumullah sebelum kita tutup acara ini kita minta beliau, Habib Hussein bin Mustafa Barbut untuk memberikan closing statement-nya tentang tema kita pada pertemuan kali ini Fadal Habib Adat istiadat kita Alhamdulillah sudah banyak sekali diwarnai oleh para pendahulu-pendahulu kita. Dan alhamdulillah juga banyak adat istiadat yang jelek dan tidak sesuai sudah hilang. Dan ternyata banyak juga yang sudah terwarnai dengan nuansa Islam yang lainnya ini sesuatu yang uh, tidak tidak terlalu bermasalah. Tidak terlalu bermasalah, tapi ada sedikit hal-hal yang perlu diperhatikan karena itu juga berpengaruh jelek kepada suudon bila dengan tatoyur tapi kita sudah terangkan dengan alfaal al berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maka berbijaklah dalam mengambil sikap tidak terlalu tidak perlu terlalu ekstrim tidak perlu terlalu keras dalam bersikap tidak harus kita menikah di bulan dulu tidak. tidak juga harus di bulan Muharram tapi juga jangan menganggap kalau menikah di bulan dulu bulan Solo atau Muharram bulan Suro dan lain sebagainya ya itu membahayakan maka itu tidak tidak bagus kita terangkan kepada orang dengan cara yang bagus sedikit demi sedikit mudah-mudahan ini akan menjadi warna bagi adat istiadat kita yang sudah bagus menjadi berwarna semakin bagus lagi sebagaimana telah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita mungkin seperti itu Alhamdulillahirrabbilalamin Ikhwani rahimakumullah Pemirsa Ruha TV Dimanapun anda berada Akhirnya kita sampai di penghujung acara al faqir Beserta kru yang bertugas Mengucapkan ribuan terima kasih Kepada beliau Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud ba Atas ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan Juga kami ucapkan terima kasih Kepada Robitoh Alawiyah Matarawan, Mataraman Juga terima kasih kepada para pemirsa Roha TV yang senantiasa terus setia stay tune di channel Roha TV. Akhirnya Al Fakir mewakili kru yang bertugas meminta maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan mulai dari awal hingga akhir acara. Billahi taufiq wal hidayah. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته